Udah, Mbak, udah dimulai. Di unmute, Mbak, di unmute. Oh iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk waktu Qatar dan selamat malam untuk waktu Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Coach Wahyu Aji Supanto selaku firm owner coach dari Hijrah Coach. Yang terhormat Kak Hafiz Al Haromain Lubis selaku koordinator PPIDK Tim Tengka 2001 sampai 2022. Yang terhormat Kak Henrya Dibaktiar selaku Ketua PPI Qatar 2001 sampai 2022 serta yang terhormat para peserta webinar pada sore hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara daring, semoga kita tetap diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Siti Humairatuz Zahra, alumni program Arabic for Native Speaker Qatar University dan Bendahara PPI Qatar yang memandu acara webinar pada kesempatan kali ini. Selamat datang di webinar PPI Qatar bersama Hijrah Coach. Hadirin, acara ini merupakan webinar pertama yang diselenggarakan oleh PPI Qatar dan Hijrah Coach. Webinar series ini mengusung tema Kickstart Your Soft Skill to Boost Your Success. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, penyampaian materi. Keempat, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir merupakan penutupan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan, yang akan disampaikan oleh Kak Henrya Dibaktiar, selaku Ketua PPI Qatar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Belajar dengan pengembangan potensi anak muda, mungkin dari Qatar ini akan menginspirasi teman-teman dari kampus-kampus lain baik yang ada di Qatar, di Timur Tengah, di dunia, bahkan yang ada di Indonesia. Sehingga ini bisa membuka peluang untuk mengembangkan potensi anak muda, utamanya dalam hal soft skill itu sendiri. Baik tentang pemikiran kritis, kemudian mengambil keputusan, persistensi, dan sebagainya. Mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh Pak Wahyu Aji. Namun yang lebih penting lagi bahwa kami dari PPI Qatar sekali lagi berterima kasih dengan adanya kolaborasi ini. Dan tentunya ini bukan yang terakhir, dan kami merasa bahwa dengan hal ini adalah menjadi starting point untuk bagaimana semakin banyak anak-anak muda mendapatkan pengembangan kapasitas yang nanti akan berkontribusi pada pengembangan Indonesia itu sendiri gitu. Karena saya sejatinya bahwa walaupun raga kita mungkin ada di Qatar ataupun di luar negeri, tapi spirit untuk membangun Indonesia itu selalu ada, pemikiran kita itu akan selalu untuk Indonesia itu sendiri gitu. Dan ini adalah momentum di 17 Agustus ini, dan kita kick off program ini, sehingga sekali lagi semoga nanti ada niat baik dari Hijrah Coach yang mendonasikan waktu ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman dari baik yang ada di Qatar, di Indonesia yang berpartisipasi pada malam hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari Pak Wahyu, dan tentunya adalah kita bisa sama-sama mengoptimalkan ilmu itu untuk diri kita sendiri dan tentu orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin itu saja, saya sebagai Ketua PPI Qatar yang juga ingin menyampaikan bahwa kolaborasi ini adalah bagian kita untuk menuju simposium PPI Dunia, di mana PPI Dunia pada tahun ini adalah satu abad, jadi ada 100 tahun PPI Dunia akan bertemu pemuda 60 negara yang di Jakarta, di mana kita akan merumuskan apa yang menjadi pengembangan manusia Indonesia ke depannya, dan semoga kolaborasi ini akan terus berlanjut, dan kami mewakili PPI Qatar dan teman-teman PPI Dunia bisa memberikan hal yang terbaik dari rantau untuk kembali ke Indonesia. Demikian sambutan singkat dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Hendri yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya merupakan sambutan juga atau opening speech yang akan disampaikan oleh Koordinator PPIDK Tim Tengka, Kak Hafiz Al-Rohmain Lubis, kepadanya dipersilahkan. Kak Hafiz, apakah sudah di ruang? Cara kayaknya belum, cara bisa mungkin bisa di map sekalian. Ya, baiklah. Terima kasih Kak Hendri yang tersebut informasinya. Hadirin yang berbahagia, forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Namun perlu diperhatikan kembali bahwa penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, seminar pada hari ini mengambil tema tentang Kickstart Your Soft Skill to Boost Your Success. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa soft skill berperan penting dalam menunjang kesuksesan bisnis. Salah satu soft skill yang penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Namun, bagaimana cara mengoptimalkan soft skill di area komunikasi secara efektif? Baiklah, para hadirin, untuk dapat menemukan jawaban tersebut, mari kita masuki saja langsung sesi yang paling inti pada pertemuan kali ini yang kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah penyampaian materi. Kepada Coach Wah Yuaji Supanto dipersilahkan. Namun sebelum memulai pembahasan materi webinar kali ini, kita akan menyaksikan video profile sebagaimana berikut. Baik, bismillah. Terima kasih Mbak Zahra untuk introduction-nya. Juga tentu terima kasih untuk Daeng Henry ya, yang membuat kolaborasi untuk malam ini bisa kita selenggarakan. Walaupun kita tahu ini untuk pertama kali, tapi kita tentu harapkan ini akan terus berlangsung ya. Mungkin kalau bisa secara reguler seperti itu. Sebelumnya saya ingin cek dulu nih, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas, kalau, Pak. Kalau jelas, ya. Boleh kasih jempolnya? Volumenya dikit lagi, Pak. Volume, oke. Kalau gambar bagaimana? Gambar? Sudah jelas juga, Coach. Sudah jelas. Jelas, kasih. Ya. Saya tahu bahwasanya ini merupakan kerjasama antara Hijrahkus dengan PPI di Qatar, tapi saya percaya peserta di sini datang dari berbagai tempat ya, bukan hanya dari Qatar ya. Untuk itu saya ingin cek dulu nih, kita ingin kenalan dulu ya. Silakan tuliskan di chat box atau di chat Zoom Anda nama dan domisili atau tempat Anda berada saat ini. Silakan, saya pengen tahu dari mana aja ini. Oke, dari Nuraida dari Batam, kemudian Rizky dari Bandung, Suryadi dari Bogor, masalah. Ada dari Bukit Tinggi, Risa Putri ya, kemudian Henry dari Padang, Tasikmalaya, Tebing Tinggi, Aceh, masalah. Sumedang. Ya. Terus lanjut coba saya pengen tahu lagi.
Sulawesi Selatan, oke, DKI, ya, Tangerang. Baik-baik, terima kasih untuk yang sudah hadir, terutama yang kita apresiasi yang sudah hadir tepat waktu, ya. Jadi malam ini kita akan berdiskusi tentang, coba saya izin share screen. Saya izin share screen, ya. Oh, sorry. Salah. Sorry. Oh, kok begini? Sebentar. Kenapa begitu ya? Sebentar, maaf. Oke, mohon maaf, ada kesalahan teknis. Jadi, kickstart your soft skill to boost your success. Objektif dari seminar malam ini adalah bagaimana kita mengetahui pentingnya soft skill. Sebenarnya bukan hanya di area pekerjaan ya, tapi juga di area kehidupan personal kita juga sih. Jadi, dan ini juga akan kita akan tahu bagaimana sebenarnya potensi dari diri kita sendiri ya, dari dalam ya. Jadi ibaratnya tuh kita mesti tahu inside the box dari diri kita untuk apa? To generate the outside the box. Itu yang penting. Poinnya di situ. Jadi nah untuk itu saya ingin cek juga nih, check-in question ya. What are soft skills? Dalam bayangan Anda itu seperti apa sih soft skill? Atau mungkin kasih contoh-contoh deh. Nah, sekali lagi ini silakan untuk sharing di chat box ya. Kira-kira seperti apa contoh-contoh dari kompetensi soft skill? Silakan ditulis di chat box Anda. Saya ingin tahu apa yang ada dalam bayangan Anda tentang soft skill. Public speaking, oke. Okay. Kewirausahaan, leadership, oke. Okay. Silakan, saya tunggu. Saya berikan waktu sampai 30 detik. Komunikasi, betul. Siapa lagi? Silakan. Apa yang ada dalam bayangan Anda terkait soft skill? Negosiasi, penguasaan bahasa, oke. Okay. Sama suka menolong, oke. Okay. Silakan lanjut. Karakter, oke. Okay. Ya, silakan teruskan. Time management, baik. Ya, jadi kalau kita lihat, ini ada beberapa contoh dari soft skill ya. Jadi di sini ada komunikasi, ada self management, problem solving, dan seterusnya ya. Jadi komunikasi saya taruh di atas memang paling penting, dan nanti malam ini kita akan memberi tekanan ya pada pembahasan untuk komunikasi ya. Jadi kemudian self management ini juga penting. Self management ini lebih pada bagaimana kita self improvement ya, membangun self development atau personal development dalam diri kita. Kemudian inovasi, kemudian ini juga apalagi di era yang sangat sangat kompetitif ya, inovasi sangat dibutuhkan supaya apa? Supaya kita tetap bisa berkompetisi dan memenangkan kompetisi. Teamwork juga. Kita sudah tahu bahwasanya kita nggak bisa bisa sih mungkin kita melakukan sendiri gitu, cuman akan hasilnya akan berbeda jauh kalau kita melakukannya secara teamwork. Saya ambil contoh, saya sering nonton bola ya. Jadi kita lihat tim sepak bola lah gitu ya. Kalau saya lihat itu Manchester United itu banyak sekali pemain bintang ya.
Tapi kemarin bisa kalah sama istilahnya itu mungkin tim papan tengah atau bawah gitu ya, dan kalahnya telak lagi. Jadi teamwork itu sangat penting. Jadi bahkan bisa mengalahkan tim yang bertabur bintang ya, seperti itu. Kemudian professional ethics. Ya, kita setiap dari kita itu mempunyai profesi dan kita harus menjunjung ya, menjunjung tinggi etiket dari profesi kita. Ada sebagai guru, ada sebagai trainer mungkin, ada sebagai macam-macam lah. Tapi yang penting sepanjang kita memegang teguh kode etik ya, kode etik dalam profesi kita, insya Allah kita bisa juga sukses ya. Kemudian ada di sini critical thinking. Saya hanya ini aja, saya nggak berurutan ya. Critical thinking juga penting ya, terutama pada saat kita bekerja dalam pressure ya, tekanan gitu ya. Tekanan itu macam-macam, entah itu dari load pekerjaan ya atau dari target-target pekerjaan ya. Itu kita harus bisa tuh berpikir secara kritis ya. Kemudian tentu problem solving. Karena apa? Karena kita akan sering menemui mungkin tantangan-tantangan, challenge ya, atau problem-problem gitu. Dan kita diharapkan memiliki daya analisa ya untuk mengetahui root cause atau akar permasalahan. Tapi nggak berhenti di situ. Begitu kita tahu akar permasalahan, kita juga harus tahu bagaimana mengatasi permasalahan tersebut atau problem solving. Kemudian ada emotional judgment. Emotional judgment itu jadi kita harus berhati-hati dalam menjudge seseorang ya. Misalkan gitu, misalkan ya, kalau kita nggak tahu persis tentang seseorang, kita nggak bisa menjudge ya. Jadi sesuai dengan preference kita. Jadi nggak bisa kita semena-mena ya terhadap orang lain gitu ya. Jadi ini beberapa soft skills yang penting untuk diketahui. Nah, saya ingin bawa teman-teman sekalian ke sebuah survei atau riset yang dilakukan oleh Deloitte ya pada tahun 2017. Ini mereka melakukannya di Australia ya, di Australia ya, di dunia bisnis di Australia. Ada beberapa hal atau fakta-fakta yang menarik ya, yang mungkin bisa kita lihat ya dari hasil riset mereka. Yang pertama di sini pada tahun sampai tahun 2030 ini 2/3 dari job yang tersedia itu merupakan job yang membutuhkan soft skill yang sangat intensif begitu. Jadi ini hasil riset mereka. Jadi 2/3 dari job yang ada itu membutuhkan kemampuan soft skill ya. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa fakta bahwasanya dengan karyawan memiliki soft skill yang memadai itu bisa meningkatkan revenue atau penghasilan dari bisnis ya atau perusahaan ya. Kemudian juga nah ini dia. Nah yang repotnya nih, repot artinya demand atau kebutuhan terhadap employee atau karyawan yang memiliki soft skill itu meningkat sampai 45%. Nah, yang repotnya tuh menurut mereka hanya 1% yang memiliki soft skill yang memadai, itu kata mereka ya. Jadi ini lumayan apa ya, mungkin harus menjadi perhatian ya seperti itu Pak. Karena kalau kita bandingkan dengan yang di atas tadi, itu kebutuhan employee dengan kemampuan atau kompetensi soft skill itu sangat tinggi ya, jadi sampai 2/3. Kemudian yang terakhir dari
25% atau seperempat dari yang disurvei itu company yang disurvei mereka merasa sulit sekali mendapatkan calon karyawan yang memiliki kompetensi soft skill yang memadai. Jadi kira-kira seperti itu situasi dalam dunia bisnis ya. Ini dari survei di Australia ya. Tapi secara umum bisa kita jadikan sebagai gambaran ya ke depannya. Nah, kita soft skill sebenarnya lebih banyak kepada being ya, being atau mindset. Jadi di sini kita melihat ada dua hal terkait doing dan being. Kemampuan teman-teman yang didapat dari bangku sekolah itu umumnya kebanyakan lebih kepada kemampuan yang terkait dengan doing atau practice gitu ya. Dan training-training juga lebih banyak mengasah terkait praktis. Itu bagus, bagus ya. Dan bahkan bisa dari riset juga bisa meningkatkan produktivitas hingga 20% begitu ya. Tapi ternyata kalau kita bisa meningkatkan, merubah mindset, bertransformasi ya, kita sebagai individu itu bertransformasi dan memperbaiki mindset, ternyata produktivitas bisa meningkat bahkan sampai 3 kali lipat atau 300%. Ini berdasarkan penelitian dari Michael Sahorta. Ya, jadi saya ingin kita coba self reflection ya kepada diri kita ya. Jadi kebanyakan dari kita memiliki skill-skill yang merupakan hard skill yang kita dapat dari sekolah. Tapi kebanyakan juga dari sekolah itu sangat minim memberikan kemampuan atau kompetensi dari sisi soft skill ini. Itu harus kita akui ya. Kalau kita lihat tadi daftar yang lingkaran tadi. Nah, jadi itu perlu menjadi perhatian kita. Nah, saya kembali lagi. Nah, jadi di sini perlunya kemampuan dari sisi being, kita memperbaiki being. Seperti apa sih karakter kita ya, mindset kita itu akan sangat berguna, bahkan melipat gandakan ya produktivitas dari diri kita itu. Nah, kalau sudah terkait dengan being atau mindset, mau nggak mau ya, mau nggak mau tuh kita harus membahas tentang cara kerja otak kita ya. Jadi why we think the way we think, why we act the way we act. Kita harus mengerti itu, bagaimana cara otak kita bekerja. Dan saya akan bawa teman-teman sekalian kepada pendekatan yang mutakhir ya, boleh dibilang relatif mutakhir, terkait neurodominance. Ya. Bisa saya jelaskan sedikit, neurodominance ini sebenarnya dia merupakan applied neuroscience. Ya. Nanti dalam prakteknya, ada yang disebut mind tools. Mind tools itu artinya profile ya, mind profile yang merupakan alat bantu bagi kita untuk mengcapture ya, mengcapture seperti apa sih profile otak kita. Dari mana melihatnya? Jadi mereka ini pendekatannya adalah neurometrics. Neurometrics merupakan kombinasi dari psycho dan fisiometrik. Jadi merupakan kombinasi dari psycho dan fisiometrik. Karena apa? Karena sebenarnya otak kita itu ada dua bagian ya. Bukan hanya psycho ya, tapi juga fisiknya. Dan
yang dilihat dari situ adalah drive-nya atau drivernya adalah energi dan motivasi. Jadi bagaimana cara otak kita bekerja, itu drivernya adalah energi dan motivasi. Jadi kalau saya boleh analogikan, kita punya bagian tubuh yang lain, contohnya tangan ya, tangan saya dominan tangan kanan. Artinya apa? Saya kalau ada sesuatu gitu, saya yang bergerak cepat tuh tangan kanan saya gitu dibanding tangan kiri saya. Nah, bukan berarti tangan kiri saya nggak bisa, saya lebih cekatan ya dengan tangan kanan saya. Itu saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang dominan tangan kanan, ada yang tangan kanan atau tangan kiri, ada yang dominan tangan kiri, mungkin boleh saya pengen lihat yang tangan kiri ada, bisa ditunjukkan gitu ke atas, yang tangan kiri siapa, bisa raise hand, saya pengen tahu. Ada Pak Rizky ya, Pak Rizky, oke. Ada lagi yang dominannya tangan kiri? Oke. Raise hand, bisa raise hand. Oh, saya baru lihat Pak Rizky. Oke. Berat bukan ini hal yang normal gitu ya. Kemudian juga ada juga yang kaki ya, kaki kalau pemain sepak bola ada yang dominan kaki kanan ya. Tapi ada juga yang dominan kaki kiri. Jadi kalau nendang bola lebih bertenaga atau lebih akurat gitu ya menggunakan kaki kanan atau kaki kiri. Jadi seperti itulah. Jadi mata juga gitu ya, atau telinga pun ada dominan. Jadi kita telinga, saya ada telinga kanan kiri, tapi kalau misalkan handphone saya berbunyi ya, itu saya secara refleks saya taruh ke kuping kiri gitu. Karena berarti saya dari sisi telinga saya lebih dominan yang telinga sebelah kiri gitu. Mata juga begitu, ada alat tesnya yang kita bisa tahu mata yang sebelah mana yang dominan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Otak kita juga seperti itu. Karena apa? Karena ada bagian fisiknya, ada fisik otaknya ya. Jadi tadi kan disebutkan ada psiko dan fisik. Dan energi dan motivasi itu tidak menunjukkan kelebihan atau kekurangan, tapi lebih kepada itu tadi, energi dan motivasi ya, bukan kekurangan ya atau kelebihan ya, tapi benar-benar seperti itu. Nanti jadi profil yang akan ada itu nggak ada yang salah dengan profil itu. Jadi profil itu adalah apa adanya dari otak kita, cara otak kita bekerja seperti itu. Ya, saya kembali ke slide saya. Ya, jadi kurang lebih begini. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya otak kita tuh punya jaringan ya, jaringan pembuluh darah ya, kemudian neuron ya, yang jumlahnya luar biasa banyak ya. Dan jaringan pembuluh darah juga itu bisa dari yang besar, kayak ibarat jaringan jalan raya ya, ada jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten mungkin ya, sampai jalan tikus mungkin yang kecil-kecil gitu. Jadi kita bisa lihat ya, kalau ini otak kita layoutnya ya. Jadi ada otak bagian depan ya, prefrontal cortex ya. Kemudian juga ada yang di samping right or left hand side hemisphere. Kemudian ada di bagian belakang ya, otak bagian belakang. Jadi ini tadi. Jadi kalau misalkan ada, kalau dari secara fisiknya itu ada aliran darah yang lebih banyak menuju ke satu kuadran. Ini disebut kuadran ya, yang ke suatu area. Kemudian juga ada yang sebaliknya, jadi lebih kecil. Jadi dia lebih dominan ke sana karena aliran darahnya lebih banyak ke sana, begitu ya. Misalkan ya, kira-kira seperti ini, kerja atau operating
sistem ya dari otak kita. Jadi kalau yang bagian depan ini lebih konseptual, yang belakang tuh instingtif, kemudian kanan rasional, yang sebelah kiri sequential, seperti itu cara bekerjanya. Ya. Nah, ini ada pembagian kuadrannya. Tadi kalau antara otak depan dan samping kanan itu namanya spontaneous, ya, spontaneous. Kemudian antara yang samping kanan dengan otak bagian belakang itu namanya feeling, ya, kuadrannya namanya feeling, ya. Kemudian antara otak bagian belakang dengan samping kiri itu namanya specific, sedangkan antara otak bagian kiri dan otak bagian depan itu reasoning. Jadi ini pembagian dari kuadran otak kita. Jadi seperti itu. Nah, coba kita masing-masing kuadran itu ada kecenderungan-kecenderungan seperti itu ya. Coba saya ingin teman-teman mungkin ambil alat tulis ya, dan kertas dan alat tulis ya. Kita coba exercise bersama ya. Silahkan saya kasih waktu sekitar 10 detik untuk mengambil kertas dan alat tulis. Silahkan, kita akan exercise sama-sama. Semuanya akan ikut ya, bagaimana merasakan, bagaimana kita mau coba melihat, menganalisa secara manual ya, dominan otak kita ya. Oke. Nah, ini saya saya memulai dari mana saja bisa ya. Ya, ini sekarang saya mulai dari reasoning. Seperti apa sih dominan otak yang reasoning? Nah, ada beberapa kecenderungan di sini. Saya ini berdasarkan cara belajar ya, cara belajar. Karena kan teman-teman kebanyakan mungkin pelajar atau mungkin mahasiswa gitu ya. Kita lihat kalau reasoning itu kecenderungannya adalah suka melihat fakta. Kemudian sesuatu itu dilihat dari logikanya bagaimana. Ini rasional apa enggak sih? Jadi dan suka menganalisa gitu ya. Kemudian juga bisa. Nah, kebalikannya ini kalau diagonal itu adalah kebalikannya. Kalau yang tadi lebih lihat fakta, logika, rasio gitu ya. Kemudian fungsinya seperti apa? Praktis apa enggak gitu ya. Kalau yang diagonal itu namanya feeling, dominan feeling. Ada beberapa kecenderungan yang sering muncul, yaitu lebih memiliki perasaan ya, terus ekspresif, kemudian juga lebih mementingkan harmoni ya dalam hubungan antar manusia ya, juga lebih berempati ya, dan biasanya itu menyenangkan kalau diajak bicara. Jadi misalkan ada yang enak diajak curhat, nah kira-kira seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ini kalau diagonal itu berarti kayak berlawanan seperti itu ya. Ya. Kemudian, nah ini yang spontanis. Spontanis itu beberapa kecenderungan yang sering muncul, yang sering dirasakan adalah memiliki ide-ide besar ya, kemudian juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ya, suka dengan tantangan ya, kemudian kalau mengambil keputusan tuh cepat gitu, cepat, dan juga berani ambil resiko begitu ya, penuh dengan ide-ide dan inovasi seperti itu yang spontaneous ya. Kemudian yang spesifik ini agak berbeda dengan spontaneous. Dia suka hal-hal yang ini ya, yang detail gitu ya, sesuai dengan rencana gitu ya. Kemudian juga terorganisir begitu ya. Sesuai prosedur seperti itu ya, rapi, teliti, juga lebih kurang berani ambil risiko ya, atau lebih berhati-hatilah, prudent mungkin ya. Seperti itu. Jadi, nah kalau saya tanya, silakan teman-teman tulis kira-kira Anda dari kecenderungan yang saya sampaikan tadi ada di kuadran yang mana? Gitu. Apakah reasoning? Apakah feeling?
apakah spontaneous, apakah spesifik? Silakan ditulis di kertas Anda. Coba. Silakan. Oke. Sudah? Ya, kita lanjutkan ya. Ah, ini kalau dalam percakapan nih sekarang. Ya, dalam percakapan. Tadi yang lebih kepada karakter ya. Nah, kalau yang reasoning dalam percakapan itu lebih menggunakan fakta-fakta. Ya, kemudian juga memberikan objektif-objektif. Ya, kemudian selalu kata-kata yang sering keluar tuh ini logis enggak? Ini rasional apa enggak gitu. Ya, kadang-kadang memaksakan pendapat, tapi maksudnya tuh dalam artian positif ya. Artinya senang berargumentasi ya. Karena apa? Karena dia punya data gitu ya. Ya kalau kalau bicara selalu pakai data gitu ya. Seperti itu. Itu yang reasoning. Kemudian sebaliknya yang feeling lebih menggunakan apa? Perasaan ya. Jadi juga ini rasanya sih seperti ini nih, enggak seperti itu. Jadi lebih mengandalkan kayak intuisi gitu ya. Dan juga lebih sering kalau saya ngomong begini bagaimana ya perasaan lawan bicara saya begitu ya. Jadi memberikan empati ya kepada lawan bicara. Itu yang untuk yang feeling. Nah, kemudian yang spontaneous, jadi kalau berbicara lebih menggunakan kiasan-kiasan atau namanya apa ya? Metafora ya. Jadi karena banyak ide dia, banyak ide, banyak imajinasi ya. Ya jadi banyak bicara tentang potensi. Jadi terutama kalau misalkan ada potensi bisnisnya gimana nih, nah, gitu ya. Jadi dia cepat sekali tuh apa menanggapi ya. Cuman ya itu dia. Jadi karena seperti itu dia lebih suka juga beralih pembicaraan gitu ya, beralih topik gitu, karena saking banyaknya ide-ide ya dalam bayangan dia. Nah, kemudian yang spesifik nih sebaliknya di arah yang diagonal ya, dalam bicara dia lebih suka menggunakan data dan yang detail, kemudian juga kalau bicara tuh urut ya, runtun gitu ya, nggak loncat-loncat gitu ya, urut gitu ya. Kemudian juga kadang-kadang kalau menjelaskan sesuatu tuh karena sangat detail ya, jadi panjang banget gitu, apa kayak berbelit-belit kesannya gitu ya, seperti itu kurang lebih. Nah sekarang silahkan ditulis sekali lagi, teman-teman ada di kuadran yang mana nih, yang paling pas dirakan, yang saya banget nih, gue banget istilahnya gitu, kira-kira di mana? Saya pengen tahu. Silakan. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu tadi exercise barusan itu lebih kepada exercise secara manual ya. Artinya itu kita melakukan ini secara manual. Nah, kalau yang secara mesin ya, artinya dari pakai sistem itu keluarnya seperti ini nih, ada persentase-persentase gitu ya. Jadi, nah kalau neurodominance ini, oh saya lupa apa tadi menyampaikan bahwasanya ini neurodominance, pendekatan neurodominance pertama kali itu dilakukan atau melakukan yang melakukan riset adalah My Brain International yang berpusat di London, Inggris. Ya, jadi mereka melakukan riset dan pendekatan yang merupakan kombinasi antara psiko dan fisiometrik ya dari otak kita. Dan otak kita itu kan bekerja kalau ada stimulus gitu ya, stimulus. Jadi kalau artinya begini, artinya kalau ada informasi yang masuk gitu atau ada misalkan dapat instruksi ini ya, mungkin dari supervisor atau apa tuh, baru otak kita bekerja gitu. Jadi tadi yang saya sebut di awal kan how we think, the way we think, and how we act, the way we act. Jadi kalau ada stimulus baru keluar itu kecerungan-kecerungan tadi.
Nah, ini apa? Kalau tadi kita melakukan exercise itu manual, ini adalah hasil yang kalau kita mengikuti yang secara sistemnya ya, yang computerized ya. Mereka punya program ya untuk menghasilkan profile dari otak kita. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ada persentase-persentase. Jadi dan itu ada dua area nih, ada area yang profesional atau mungkin di tempat kerja atau di sekolah gitu ya. Kalau yang personal itu benar-benar personal life ya, di keluarga atau dalam pada waktu kita bersosialisasi dengan teman-teman dan sebagainya. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini yang saya tampilkan adalah profile mind profile dari saya sendiri sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau dilihat dari sini di area profesional saya sangat dominan di spesifik gitu ya. Jadi hal-hal yang saya suka hal-hal yang runtun ya, berurutan, yang rapi, yang terorganisir seperti itu. Jadi kesannya kalau ini suka lambat gitu ya. Tapi kalau kita tahu ilmunya itu berarti maksudnya saya memang begitu tuh kerjanya tuh jadi nggak gerasa gerusu gitu istilahnya ya jadi terukur ya gitu. Nah, kemudian memang di sini yang kecil ini itu yang namanya kita sebutnya potential blind spot ya jadi bukan ya persentase kecil tapi bukan berarti kelemahan gitu berarti bukan berarti saya nggak punya ide atau apa gitu bukan tapi saya lebih nyaman kalau terkait dengan hal-hal atau urusan-urusan yang rapi, yang terorganisir, yang sesuai prosedur, yang direncanakan dengan baik gitu. Saya lebih termotivasi dan lebih berenergi gitu. Itu yang disebut. Jadi kita nggak ada namanya kelebihan atau kelemahan gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan saya tanya nih, saya tutup dulu ya. Teman-teman tadi udah ngisi ya exercise tadi ya. Apakah ada yang di dua itu tadi yang dua-duanya kuadrannya sama? Tadi kan ada apa? Saya tampilkan kan dua kali ya yang karakter sama dalam percakapan ya. Apakah ada yang dua-duanya di kuadran yang sama, boleh mungkin tulis di chat box ya, tulis di chat box. Misalkan gini, saya dua-duanya misalkan spontaneous, atau saya dua-duanya misalkan spesifik dan seterusnya. Silahkan, saya ingin lihat, silahkan tulis di chat box karena nanti kita akan ada exercise berikutnya. Silahkan. Ya, ada yang feeling, ada yang spesifik Pak Rizky ya. Bisa di listening. Oke, menarik. Oke, ini Mbak Alifah atau Pak Alifah nih. Yang sama di apa? Yang sama di maksudnya di kuadran yang mana? Apakah spontaneous, apakah listening, apakah spesifik? Nah, ini apa tadi ini Pak Rizky di feeling ya. Oke, sama di feeling. Terus kalau Mbak Risa berarti satu reasoning, satu spesifik ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi saya ingin tahu apa kalau sama kan lebih kelihatan ya dominannya ya. Oke, spontaneous. Oke, Mas Henry, Daeng Henry, spontaneous ya. Nah, sekarang gini, saya ingin kita simulasi ya. Coba saya ingin kita simulasi. Saya pengen panggil volunteer nih, volunteer, dua orang volunteer yang apa dominansinya berlawanan ya, jadi diagonal gitu ya. Misalkan ya.
Daeng Henry spontaneous dengan Mas Rizky ya, Mas Rizky Prasetyo spesifik. Bisa apa? Mungkin bisa bantu teman-teman untuk di spotlight mungkin. Kita pengen coba simulasi ya antara Daeng Henry dan Mas Rizky. Silakan bisa tolong di spotlight. Mas Amri, oke. Okay. Henry Adi. Caranya gimana ya? Atau gini, raise hand, Daeng, bisa raise hand. Raise hand, Daeng. Terus sama Pak Rizky, bisa raise hand. Rizky Prasetyo. Oke. Okay. Mas Amri bisa itu, bisa spotlight. Tolong spotlight. Caranya. Sebentar. Oke, okay. Nah ini ada Pak Rizky, satu lagi Daeng Henry. Henry Bahtiar, itu yang raise hand. Mas Amri bisa tolong. Nah, oke. Okay. Oke, okay. Sekarang kan gini. Ini contoh nih ya, contoh antara Daeng Henry dan Mas Rizky ya. Nah, kalau kita bicara tentu bagaimana cara berkomunikasi yang baik ya dengan lawan bicara kan gitu ya. Nah, misalkan dan Henry ini kan spontaneous, jadi penuh apa kalau bercakap-cakap tuh tentang ide-ide dan pengennya cepat gitu ya. Misalkan gini, kita ambil topik lah, salah satu topik apa ya misalkan ya, topik yang bisa kita bicarakan. Mungkin apa ya, misalkan rencana kerja ya, atau laporan. Misalkan laporan, tentang laporan. Kira-kira bagaimana Daeng Henry berbicara dengan Pak Rizky ya, Mas Rizky ya. Pak Rizky, gimana laporannya? Apakah sudah jadi atau kan gitu, kalau orang spontanis kan begitu, apakah sudah jadi? Nah, nanti kalau spesifik, oh ini belum nih, masih ada hal data yang belum masuk dan kayak gitulah kurang lebih, karena kan spesifik. Jadi gaya bicaranya seperti itu. Coba bisa dipraktekkan, misalkan jadi simulasi aja nih. Daeng, silakan, misalkan tentang laporan ya, misalkan laporan kerja misalkan. Silakan. Mas Rizky, bagaimana dengan laporan tahunan proyek kita? Apakah sudah selesai atau sudah sampai di mana? Ya, saya kira belum, Mas. Belum mendapatkan laporan. Memang belum laporan. Jadi saya kan itu laporan saya kan belum beres kan. Apa yang surat-surat yang untuk lamaran pekerjaan. Jadi saya kan apa pekerjaannya udah hampir banyak sedikit gitu. Ya. Nah. Cukup sampai di situ. Jadi saya ingin menunjukkan bahwasanya itu cara berkomunikasi. Tapi kalau kita apa namanya mengerti, Pak Rizky ini beliau tuh lebih kecenderungannya lebih kepada spesifik ya. Jadi kita bisa tanya dengan ini dia, artinya tuh dominansinya dia gitu, dominansinya dia. Jadi bagaimana Pak Rizky, apakah laporannya sudah rapi, apakah data-data sudah masuk gitu, karena dia suka yang detail-detail gitu, jadi ditanya yang detail-detail. Nah, jadi seperti itu gaya-gaya bicara. Dan sekarang saya ambil contoh juga, kalau misalkan Pak Rizky memberikan keterangan laporan ya kepada Daeng ya, yang spontaneous tadi ya, apa panjang gitu, panjang lebar. Wah, saya tuh senangnya, saya udah kasih tahu aja summary-nya seperti apa, eksekutif summary-nya seperti apa gitu, misalkan gitu. Ya. Coba dipraktekkan. Contoh laporan gitu ke Daeng Henry. Ya, baik. Terima kasih, Pak Wahyu. Mas Henry, gimana pelaporannya, pekerjaannya sudah beres belum, Mas Henry? Oh, bukan begitu. Maksudnya, jadi gini, Pak Rizky membawa laporan ke Pak Henry gitu ya. Jadi apa laporannya seperti ini panjang lebar kan spesifik gitu ya. Silahkan. Nanti
nanti Pak Hendri. Oh, Pak, saya ingin dengar yang eksekutif summary-nya aja. Gitu. Silakan, silakan dicoba. Caranya gimana ya yang tadi? Ya, jadi ibaratnya ini Pak Rizky ke kamarnya Pak Hendri ya, membawa laporan ya, membawa laporan terus menjelaskan tentang laporannya gitu. Penjelasan tentang laporannya. Ini bebas aja. Jadi tapi detail kan, spesifik ya, ini begini, ini begini, ini begini gitu. Tentang laporan pekerjaan itu ya, Mas. Mas ya, skill-nya ya. Gitu. Iya, iya. Contoh aja nih, simulasi aja. Halo, selamat sore, Mas Hendri. Ya. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Mas Hendri, apakah kalian sudah beres untuk memulai laporan pekerjaannya atau belum? Ya, laporannya sudah hampir selesai, gitu. Insya Allah aman. Ya, baik. Cukup ya? Ya, cukup, cukup. Oke, saya pikir cukup ya. Jadi terima kasih untuk volunteer-nya ya, Pak Rizky maupun Dan Henry ya. Jadi memang kembali ke posisi semula. Jadi itu dia bagaimana kita berkomunikasi ya. Kita mengerti dominans dari lawan bicara kita. Dan kita kalau berkomunikasi, kita sedapat mungkin menggunakan dominans dari lawan bicara. Kenapa demikian? Karena kalau kita berkomunikasi menggunakan dominans kita, itu lawan bicara langsung secara ini ya, refleks dia langsung seperti ngeblok gitu. Dia nggak gitu tertarik gitu, karena nggak termotivasi gitu. Bukan di situ gitu. Jadi oleh sebab itu kita harus mampu berkomunikasi dengan empat dominan tadi seperti itu. Ini ilustrasi aja ya, seperti itu kurang lebih. Ya, kita teruskan dulu. Lagi ya. Nah, apa gunanya kita mengetahui dominan atau profil otak kita, dominan otak kita? Pertama, kita terima profil otak kita apa adanya, ya, apa adanya. Itu yang namanya self acceptance, ya. Dan sebenarnya apapun dominan otak kita, itu kita mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses. Begitu. Poinnya di situ. Jadi nggak usah khawatir, apapun dominan otak kita mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses. Itu sudah artinya anugerah dari Yang Maha Kuasa ya. Jadi memang setiap orang itu memang unik. Jadi unik itu bukan hanya sidik jari ya, tapi juga termasuk ini dominance otak gitu ya. Jadi kita terima apa adanya. Nah, dari situ kita mulai apa ya? Istilahnya itu aware. Oh, saya punya apa? Potensi di sini ya. Dominance saya di sini. Dan saya juga tahu blind spot saya di sini, potensial blind spot. Nah, bagaimana? Jadi kita punya self awareness di situ. Kita sadar di mana kemampuan kita dan di mana yang mungkin akan menjadi potensial blind spot. Nah, dari situ kita akan melihat room for improvement. Jadi dengan dominan saya yang seperti ini, bagaimana saya bisa menampilkan performa atau kinerja yang lebih baik lagi. Begitu. Ya. Nah, terkait dengan potensial blind spot, nah kita menyadari oh potensial blind spot kita di sini, bagaimana kita mengantisipasi agar potensial blind spot ini enggak menjadi blind spot beneran sehingga menjadi apa ya, artinya mal performance ya, jadi kinerja kita jadi buruk, enggak. Jadi kita harus antisipasi bagaimana agar kita
kita tetap berkinerja dengan baik. Jadi seperti itu. Itu, nah, itu yang namanya self improvement dan self management. Jadi ini merupakan personal development model. Jadi pada waktu kita mengetahui profil dari dominan otak kita, jangan langsung terus ah saya bukan begini, saya nggak begini gitu, nggak kayak nggak terima gitu, jangan. Nanti jadinya kita malah ngeblok diri sendiri untuk apa bisa bertumbuh gitu. Jadi jangan seperti itu. Tapi karena apapun dominan otak kita itu kita tetap bisa berprestasi dan kita bisa bisa memperbaiki area kognitif kita. Jadi apa aja area kognitif macam-macam ya, termasuk leadership ya, termasuk juga kemampuan negosiasi, termasuk kemampuan komunikasi ya, kita bisa critical thinking, inovasi dan sebagainya. Jadi itu poinnya ya. Ini yang disebut personal development. Dan saya ingin tekankan bahwasanya selama kita manusia tuh hidup, dia yang bagus dia akan terus bertransformasi ya, menuju pribadi yang lebih baik kan gitu. Dan itu nggak berhenti sampai memang ajal kita ya, sampai ajal kita. Jadi kita akan terus bertransformasi seperti itu. Nah, jadi sebelum saya tutup, ini pentingnya bahwasanya kita know your inside the box. Untuk apa? To generate your outside the box. Ini yang poin yang penting yang tadi saya sampaikan di awal dari presentasi saya. Ya, apa? Saya ingin tanya nih. Jadi check out question. Kira-kira value apa atau insight apa yang teman-teman dapatkan dari presentasi tadi? Mungkin bisa tolong disampaikan di chat box, saya ingin tahu. Silakan, mungkin bisa disampaikan, dituliskan di chat box, saya berikan waktu 30 detik. Ya. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Silakan. Oke. Ya, bisa diteruskan. Ya, silakan diteruskan. Teruskan. Tapi mungkin demikian apa presentasi dari saya. Ya. Jadi silakan kalau misalkan ada pertanyaan, tapi untuk sementara saya kembalikan kepada Mbak Zahra. Silakan Mbak Zahra. Baiklah, terima kasih banyak Pak Wahyu Aji atas pemaparan materinya yang sangat menarik pastinya ya, dan sangat menginspirasi kita serta memberikan manfaat ke depannya. Baiklah para hadirin sekalian, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Kepada para hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand untuk mengajukan pertanyaan secara langsung, ataupun bisa juga mengajukan pertanyaan melalui pesan dalam panggilan. Harap untuk menuliskan nama dan juga instansi, serta pertanyaan diharapkan dalam bentuk singkat, jelas, dan padat. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, kepada para hadirin, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Oh, baiklah, ini adalah salah satu yang ingin bertanya secara langsung kepada Kak Ilyas Puenti, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Sidik dari instansi Pondok Pesantren Al-Hayah di Sumedang, cabang dari Jakarta. Saya ingin bertanya ini, Coach.
Tadi kan kita sudah dijelaskan tentang the means tool ya, ada reasoning, ada spesifik, yeah, terus ada feeling dan spontaneous. Nah ini apakah sama dengan otak kiri yang dijelaskan sama coach itu, feeling sama spontaneous itu adalah otak kanan dan otak kiri ya gitu. Nah lalu pertanyaannya adalah sekarang kan anak muda itu sering membaca-baca buku-buku bisnis dan buku-buku tentang pengusaha. Nah termasuk ada buku yang menerangkan tentang kuadran kanan dan kiri. Itu gimana pendapatnya menurut coach? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Mas siapa tadi? Ilyas ya, Ilyas. Oke. Okay. Ya, jadi yang saya paparkan tadi sebenarnya kuadran ya. Jadi pembagiannya itu merupakan kuadran. Karena apa? Karena itu tadi dia ada otak kita itu pembagiannya ada otak bagian depan ya, atau prefrontal cortex ya, kemudian ada samping kanan, samping kiri atau right hand side hemisphere, left hand side hemisphere, kemudian bagian otak bagian bawah ya. Jadi kenapa seperti itu pembagiannya? Karena memang kalau teman-teman tahu ada apa ya, misalkan imaging atau mengimage otak kita itu, kalau pernah lihat SPECT scan itu, SPECT itu singkatan dari single photon emission computerized tomography. Jadi ternyata kan saya bilang tadi bahwasanya otak itu akan bereaksi kalau ada stimulus gitu. Nah ini yang scan dari otak itu dia pakai stimulus radioaktif ya, single photon emission computerized tomography. Jadi memang akan kelihatan bahwasanya ada pengumpulan darah ya, darah. Jadi aliran darah ada yang lebih kencang. Jadi begitu ada yang kuadran sini, kuadran kanan, kuadran kiri, kanan atas, kanan kiri, kiri atas atau kanan bawah dan kiri bawah. Jadi emang kelihatan. Jadi enggak semata-mata kiri dan kanan gitu. Jadi dia formasinya kuadran seperti itu. Oleh sebab itu, nah kalau ini profiling ini memang berdasarkan riset. Jadi nanti ada kita akan harus mengisi namanya questioner itu banyak, dan itu menggunakan teknologi artificial intelligence, sehingga supaya apa, supaya unbiased, jadi enggak bias gitu ya pada waktu memproses data yang masuk. Jadi questionernya juga memang sudah divalidasi ya, sehingga bisa mengcapture itu profil otak tadi. Jadi saya ingin menekankan bahwasanya memang ini pendekatannya adalah sesuai dengan riset ya, riset yang panjang, dan memang apa, menggunakan kombinasi ya, kombinasi antara psycho dan fisiometrik. Jadi pertanyaan-pertanyaannya juga didesain semacam rupa sehingga menghilangkan bias gitu. Dan memang ada toleransi error ya, 3%, kan pakai persentase ya, total kan 100%. Nah kalau kalau bedanya antara maksimum 3% itu masih dibilang sama gitu, value-nya sama. Jadi mungkin pendekatannya aja yang beda. Jadi ini pendekatannya adalah kombinasi antara psycho dan fisiometrik seperti itu. Kemudian yang terkait bisnis ya, ada kuadran ya.
saya nggak terlalu paham, tapi mungkin ini penggunaan istilahnya aja mungkin sama-sama kuadran, tapi tentu hal yang berbeda ya antara kuadran di sini dengan kuadran yang di buku-buku bisnis gitu. Beda, implementasinya beda, Mas Ilyas. Demikian jawaban dari saya. Baiklah, ya. Terima kasih Coach. Selanjutnya ada salah satu raise hand lagi dari Karisgi Prasetyo. Kepada ini persilahkan Kak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Siti dan juga Pak Wahyu. Jadi betul sekali ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya saya sudah sampaikan dulu ya. Jadi begini ya Pak Wahyu. Pak Wahyu tadi ini yang mengenai tentang skill ya. Misalnya tadi kan yang nanya yang mengenai tentang laporan untuk pekerjaan skill job ya. Mas Hendri kan bilang, Mas Hendri, laporannya saya sudah laporannya ini sudah sampaikan belum ya, sudah selesai belum ya, ataupun belum ya. Jadi katanya jawabnya bilang Hendri bilang iya sudah, jadi katanya laporannya sudah beres ya. Terus terus itu gini, selanjutnya apakah kalian tahu ya ini soal mengenai tentang skills ya di bidang pekerjaan. Jadi bagaimana caranya untuk memulai kepemimpinan skills ya, memulai pekerjaan di bidang komunikasi bisnis, dan juga berapa persenkah untuk memulai soft skills ya terhadap karyawan pekerjaan ya. Jadi maksudnya seperti itu Pak. Demikian Pak Wahyu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizky ya. Atau yang saya tadi yang praktek gitu. Mas Rizky ya. Jadi tadi simulasi aja ya. Tadi memang sebenarnya kan banyak yang saya intervensi ya dalam simulasi tadi ya. Karena memang kita kan ini kan seminar singkat ya. Sebenarnya kalau yang komprehensif itu lebih makan waktu 6 sesi loh untuk apa bisa mengetahui lebih tepat ya tentang kompetensi ini. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwasanya pada waktu kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita, kita perlu tuh untuk mengetahui seperti apa sih dominan otak dia gitu ya. Kalau kita nggak tahu, kalau yang bagus sih kalau kita tahu profilnya tadi yang seperti saya tunjukkan tadi ya, profil saya sendiri sih itu. Tapi kalau kita nggak tahu, kita harus menggunakan keempatnya ya, keempat dominance maksud saya gitu. Jadi gini, misalkan gini, sekarang saya presentasi gini ya, presentasi saya pada waktu saya mendeliver ini presentasi saya harus menggunakan atau cara membawakan presentasi itu harus mempertimbangkan empat dominance dari audiens ini kan. Pasti ada yang spontaneous, ada yang spesifik, ada yang feeling, ada yang apa reasoning gitu ya. Jadi misalkan gini, tadi saya gunakan data-data gitu ya, data dari survei dari riset Deloitte. Itu kalau orang reasoning itu suka tuh. Contohnya gitu, jadi oh ada tuh datanya gini, sekian persen kebutuhan dan apa terkait employee dengan apa dengan kompetensi soft skill nanti sampai tahun 2030 kira-kira kebetulan seperti ini. Nah itu data-data itu orang-orang reasoning dia itu suka gitu. Nah kalau orang feeling itu mesti di ini apa jadi harus disampaikan juga bahwasanya yang sifatnya berempati lah gitu ya. Jadi berempati, jadi misalnya gini, saya bilang, jadi apapun profil kita, nggak usah khawatir. Itu kita mempunyai kesempatan untuk sukses yang sama. Gitu. Itu kena tuh ke orang feeling, misalkan gitu, ya. Jadi seperti itu. Dan sebenarnya kalau untuk orang yang spontaneous, jadi saya tampilkan tadi know your inside the box to generate your outside the box, itu bisa kena tuh ke orang-orang
spontanis. Misalkan seperti itu. Jadi saya harus menggunakan keempat dominance tadi gitu ya dalam berkomunikasi. Ini kan termasuk komunikasi. Ini contoh. Begitu. Jadi itu perlunya kemampuan komunikasi dan ini dilihat dari dirujuk atau didekati dari neurodominance. Begitu. Terima kasih. Baiklah, ada pertanyaan yang tertulis juga, Pak. Itu dari Kak Rizky, asal Bandung. Pertanyaan adalah, Coach Wahyu, apakah kita tahu soal mengenai tentang skill di bidang pekerjaan, serta bagaimana caranya untuk memulai usaha bisnis komunikasi skill yang Anda tahu seperti apa? Berapa persenkah jumlah karyawan untuk memulai soft skill pekerjaan seperti itu? Oke, jadi begini. Jadi komunikasi pun ada yang hard skill ya, komunikasi secara hard skill dan ada yang soft skill. Kalau kita ini sekarang lagi soft skill nih. Tapi kalau kita pergi ke sekolah-sekolah, mungkin kepribadian ya, sekolah kepribadian. Saya nggak tahu, mungkin banyaklah sekolah-sekolah kepribadian cara jadi MC gitu ya. Misalkan jadi itu kan juga cara berkomunikasi, tapi itu lebih ke hard skill-nya gitu. Ke hard skill gitu. Bisa. Jadi tapi kalau yang kita mengerti tentang dominance dari otak kita itu lebih dalam lagi ya, karena gini. Dia kan terkait dengan dominan ya. Dominan itu seperti saya analogikan tadi tangan ya. Saya dominan tangan kanan ya dibanding tangan kiri. Jadi itu memang artinya itu bawaan gitu. Bawaan ya. Jadi semua itu ada yang memang secara genetik gitu itu kita bawa, tapi juga bisa juga dibentuk karena lingkungan ya, lingkungan. Misalkan gini, ada adik saya ya, adik saya tuh waktu terlahir tuh dia kidal ya, kidal. Tapi secara normatif di keluarga saya, keluarga Muslim gitu, apa enggak ini apa? Kalau pakai makan tangan kiri gitu enggak ini secara normal ya. Akhirnya sama orang tua saya dilatih gitu, dipaksa supaya dia apa pakai tangan kanan gitu ya. Akhirnya apa? Tangan kiri sama tangan kanan hidup gitu. Jadi dominan, dua-duanya dominan gitu. Itu contoh. Jadi kembali terkait soft skill ya. Memang banyak sekali kalau kita mau kupas tadi kan kalau kita lihat ya di mungkin saya bisa share screen lagi. Mungkin nah ini ya, ini banyak sekali soft skill ya, yang kompetensi soft skill yang kita mesti miliki ya, dan kita bisa ada si training-trainingnya tentang ini. Cuma kalau yang hari ini saya khusus di komunikasi ya, tapi bagaimana kita membangun kemampuan inovasi, problem solving, critical thinking dan sebagainya, teamwork tuh kita bisa dekati dengan neurodominance tadi, begitu. Kira-kira bisa menjawab, mudah-mudahan bisa menjawab. Sudah apa cukup Pak? Ya, terima kasih. Bahkan. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya dipersilakan kepada para hadirin yang ingin bertanya. Silakan menulis pertanyaan dalam pesan dalam panggilan ataupun secara langsung dengan raise hand. Oke.
Saya akan bacakan salah satu pertanyaan dari Kasuri Adi. Soft skill memegang peranan penting berdasarkan riset Men Charles bahwa soft skill memegang peranan 85% menentukan kesuksesan. Tidak hanya di negara berkembang, di negara maju seperti Amerika sendiri, menurut Jeff Weiner, pernah mengungkapkan bahwa soft skill menjadi kesenjangan keterampilan besar terbesar di Amerika. Ada banyak pekerja yang memiliki keterampilan teknis yang mumpuni, tetapi kurang dalam soft skill. Mohon pencerahan dari Coach Wahyu, mungkin punya tips the most effective way to scale up our soft skill. Mohon pencerahannya, Bapak. Terima kasih pertanyaannya. Keren sekali ini risetnya. Ini ciri-ciri orang spesifik nih. Dia riset. Banyak riset. Jadi, dan mungkin reasoning juga ya. Dia suka data ya. Dengan data gitu ya. Jadi saya ambil contoh yang gampang aja deh. Kalau kita ngelamar kerjaan ya. Ngelamar kerjaan nih contohnya nih ya. Kebanyakan orang ngelamar kerjaan itu diterima karena memang hard skill-nya bagus ya. Biasanya gitu. Dia punya kemampuan, misalkan apa ya, kemampuan elektronik, mungkin IT atau apa gitu, bagus gitu. Tapi kenapa misalkan tiba-tiba apa artinya mungkin for some reason dia keluar gitu ya dari perusahaan. Itu biasanya bukan karena hard skill-nya tapi karena soft skill-nya gitu. Mungkin jadi ada friksi dengan supervisor-nya atau mungkin dengan kolega, teman-teman setimnya dan sebagainya. Jadi itu salah satu contoh bagaimana pentingnya soft skill ya. Oleh sebab itu sekarang pada waktu merekrut orang baru atau karyawan baru, sekarang perusahaan-perusahaan sudah mulai melihat itu soft skill-nya seperti apa gitu. Jadi karena apa? Ya kebanyakan ya selama ini kita diterima kerja tuh karena memang hard skill kita bagus, tapi seringkali kita keluar dari satu perusahaan karena soft skill kita yang kurang bagus. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian apa nih tips untuk most effective way to scale up? Ya tentu kita ikutin apa? Kita mengikuti training ya. Yang karena memang di sekolah tuh lebih banyak ke hard skill gitu. Jadi tentu kita mesti cari tuh training yang tepat gitu ya untuk mengasah soft skill kita ya. Yang paling penting lagi itu bagaimana kita know your inside the box ya, untuk apa? To generate your outside the box. Itu yang penting. Terima kasih Pak Suri ya, Pak Suri. Baiklah, terima kasih banyak coach yang telah memaparkan penjelasan dari jawabannya. Selanjutnya kita langsung saja ke closing statement kepada Coach Wahyu Aji Supanto, dipersilahkan. Ya, baik. Kalau dari saya, jadi saya ingin supaya anak muda, ya, terutama ya generasi muda itu tetap bertransformasi ya, bertransformasi. Artinya di sini kepada personal development ya, tetap harus mencari room for improvement ya dari dalam diri kita ya, dan kita harus sanggup selalu bertransformasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Singkat kata, never ending transformation. Sampai memang ajal kita menjemput. Terima kasih. Terima kasih banyak, Coach. Acara selanjutnya merupakan closing statement yang akan disampaikan oleh Kak Hafiz selaku Koordinator PPIDK Timur Tengah Afrika. Kepada Kak Hafiz, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin saya ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya tadi belum sempat untuk hadir pada kata sambutan karena sedang menuju di luar kota. Karena kebetulan posisi saya di Mesir dan ketidakadaan sinyal, kebetulan tadi saya konfirmasi ke Mas Henry,
19 sekarang lagi berhenti di terminal ya, di terminal stasiun. Alhamdulillah bisa menyampaikan setidaknya closing statement pada kesempatan kali ini. Agenda yang diselenggarakan oleh PPI Qatar berkolaborasi bersama Hijrah Coach ini merupakan agenda yang sangat kami dukung, agenda yang sangat kami apresiasi sebesar-besarnya karena telah hadir di tengah-tengah kita. Apalagi soft skill ini juga merupakan arah kebijakan dan juga arah dari beberapa kegiatan yang diadakan oleh PPD Jatim Tengka juga dalam rangka juga mendukung visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Maka dari itu, dengan dalam rangka peningkatan potensi sumber daya manusia juga, acara kali ini hadir PPI Qatar bersama Hijrah Coach mengadakan pelatihan soft skill yang kami juga pernah melaksanakan juga agenda serupa, mengundang beberapa yang ahli di bidangnya masing-masing seperti critical thinking, problem solving dan lain-lain juga sempat pernah kita adakan. Dan mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Ala kulli hal, yang akhir yang bisa kami sampaikan adalah kami apresiasi sebesar-besarnya agenda yang diinisiasi oleh teman-teman PPI Qatar dan semoga sukses. Dan agenda kali ini dapat berbuah kebaikan bagi kita bersama, terkhusus teman-teman PPI Qatar dan secara umum kepada para peserta dan audiens sekalian yang hadir pada pelatihan kali ini. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhimpunan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Hafiz yang telah memberikan sambutannya walaupun sekarang sedang di perjalanan, tapi tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan closing statement. Baiklah para hadirin, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, kita akan melihat dulu ataupun mendengarkan informasi mengenai Hijrah Coach yang akan disampaikan oleh salah satu staff dari Hijrah Coach. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat malam kepada teman-teman dari PPI Qatar, juga para hadirin dari berbagai kota di Indonesia yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar malam hari ini hasil kolaborasi antara Hijrah Coach dengan PPI Qatar. Perkenalkan, saya Amri, bagian dari tim program di Hijrah Coach. Di sini izin ingin memperkenalkan lebih dalam lagi terkait apa sih itu Hijrah Coach. Nah, video perkenalan ini akan kami sampaikan dan mohon kesediaannya untuk dapat disimak ya. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Mas Nain untuk memutar videonya. Silahkan. Iya, itu dia videonya, cukup singkat ya, cuma 1 menit. Tapi jangan khawatir, jangan lupa. Pokoknya ingat aja, kalau teman-teman mau ngambil kompetensi coaching yang sudah terakreditasi oleh ICF ataupun kompetensi neurodominance yang sudah terakreditasi dari MyBrain UK, juga ada kompetensi agile coaching yang sudah terakreditasi oleh IC Agile, ingatnya cuma 1. Ingatnya Hijrah Coach, seperti itu ya. Nah, untuk lebih mengenal lagi, boleh dong
mampir ke websitenya Hijrah Coach di www.hijrahcoach.co.id, juga ke sosmednya kita, sosial media kita, Instagram ada di @hijrahcoach, karena teman-teman sekalian, wajah-wajah sumringahnya nih sebentar lagi mau kita posting di sosial medianya kita, di Instagram @hijrahcoach, seperti itu. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan, dan sekali lagi, diingat-ingat nama Hijrah Coach, website-nya ada di www.hijrahcoach.co.id, dan Instagram-nya ada di @hijrahcoach. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Zahra selaku MC, silakan. Terima kasih banyak atas penyampaian informasi tentang Hijrah Coach. Baiklah, hadirin, sebelum ke penghujung acara, ada baiknya kita mengabadikan webinar kali ini atau melakukan foto bersama. Kepada para hadirin dipersilahkan untuk membuka kameranya. Saya hitung dari 1 sampai 3 ya. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Saya ulangi kembali. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak. Baiklah, para hadirin. Demikianlah acara webinar kali ini yang membahas tentang Kickstart Your Soft Skill to Boost Your Success. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil webinar kali ini, yaitu sebagaimana kita telah ketahui bahwa soft skill memiliki urgensi yang sangat penting, khususnya dalam dunia karir. Namun, setiap orang pastinya memiliki soft skill yang berbeda-beda dan memiliki dominan yang berbeda-beda juga. Apapun dominan yang kita miliki, pastinya kita masih memiliki kesempatan untuk terus berprestasi serta kita bisa dapat sukses di masa depan dengan kita tetap mengembangkan diri kita atau mengembangkan personal kita masing-masing. Selama kita hidup, kita akan terus bertransportasi untuk lebih baik ke depannya, dan jangan lupa untuk memberikan diri kita kesempatan agar kita bisa lebih baik di ke depannya. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada para hadirin sekalian. Para hadirin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kepada pemateri Coach Wahyu Aji dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku pembawa acara pada webinar kali ini pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar yang lainnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wa hidayah. Wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih Mbak Sarah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Coach. Terima kasih ya Pak Wahyu. Terima kasih Coach. Terima kasih Pak Hafiz. Para hadirin juga terima kasih.